Pameran kali ini kita diundang ikut untuk acara manifesto, di mana yang akan kita sampaikan itu dalam bentuk karya. Jadi karyanya bisa lukisan, bisa apa saja, cuman penyajiannya itu dalam bentuk video. Kita akan memilih kanvas yang sekiranya cocok untuk membuat karya dengan tema COVID-19 yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia. Ini gudang saya, tempat saya menyimpan barang-barang. Di sini taruh beberapa kanvas. Dan rencana kita tidak akan yang terlalu besar, berhubung waktu juga. Mungkin kira-kira ukuran ini. Proses pembuatan karya kali ini tentunya kita harus cermat, karena dituntut ketelitian kita, bentuknya kan video. Jadi durasi 5 otomatis kita harus merencanakan dengan matang, harus musyawarah dengan kru, bagaimana kita mengambil detail kamera dari mulai awal proses, ketika kita sedang berproses, terus nanti finishing touchnya itu kan seperti apa. Karena sentuhan akhir ini akan menentukan. Biasanya kan kita hanya lukis, kemudian dikemas dan dipajangkan dalam karya 2 dimensi. Sementara ini kan untuk video. Nah, inilah yang sedang kita pikirkan. Tentunya itu bukan suatu yang mudah bagi kami ketika itu menjadi satu video singkat atau sinema yang singkat sekali, hanya 5 menit saja. Dengan adanya COVID-19, ini satu masalah yang luar biasa bagi siapapun, berbagai kalangan termasuk seniman. Karena seniman pun ini secara tidak langsung dia dibatasi aktivitasnya. Jadi galeri-galeri itu tidak bisa menyelenggarakan acara. Terus dimanapun dia memegang karya, di kerumunan orang dan sebagainya, itu kan tentu tidak boleh. Dan ini menyulitkan juga untuk bagaimana seniman ini berekspresi, dia mengaplikasikan karyanya ke publik gitu. Bagaimana supaya publik bisa menikmati karya-karya ini? Ini kesulitan yang luar biasa bagi seorang seniman. Tapi dengan cara seperti ini, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Galeri Nasional Indonesia atau karena kebudayaan kesenian yang lain yang sifatnya daring atau online, ini jadi solusi yang maksudnya penembus dahaga. Ketika dua kondisi yang berbeda terjadi, di mana tempat-tempat ibadah itu kan sangat dikondisikan dengan begitu ketat ya. Masjid bahkan ada yang dikunci, ada yang ditutup rapat, ada juga yang bisa dipergunakan tapi harus jaga jarak dan harus mengikuti tertib-tertib tertentu gitu. Ini yang bikin situasi berbeda mungkin saya aneh tuh. Di satu sisi lain seperti bandara kan, terus tempat-tempat belanja kan, kok masih bisa beroperasi ya gitu. Sementara orang kan berjubel di situ kan, dan itu tidak terbatas waktu. Kalau di masjid kita terbatas waktu, kita bisa bertuah hanya hanya waktu-waktu sholat paling ya, bubar. Nah, sementara kalau di tempat-tempat hiburan atau fasilitas umum seperti itu, mall dan sebagainya, itu kan suka-suka orang kan.